siang semuanya. Selamat jumpa lagi Lur dengan saya di sini Kabul TV, Kabul KJT. Kali ini saya berada di Jalan Kusnandar. Jalan Kusnandar nomor 29. Jalan Kusnandar nomor 29 Bojonegoro. Di tempat apa? Kita tukso sebentar. Oke. Mantap ini. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu Kabul TV diundang Rene. Ngopi dulu. Selamat siang saudaraku. Selamat siang. Ini saya berada di satu tempat home industri ya, yang memproduksi cemilan dan makanan ya. Lebih jelas nanti biar kita wawancara langsung dengan Mbak Maria. Mbak Maria. Iya. Sorry, agak telat tadi. Iya. Hujan. Iya, Pak. Hujan lagi musim hujan. Saya tahu hujan, disediakan kopi hangat. Oh, iya, dong kopi meneng ngelapor ngono. Mbak Maria, Delina sendiri ini kan memproduksi dua produk. Yeah. Ya, coba sekarang Mbak Maria sebutkan saja apa saja Pak ini. Ya, dilihat dengan di sini sih saya bersama Delina ya. Ini saya produknya ada untuk kacang bawang. Kacang bawang? Ini bawang putih ya. Kacang bawang ya Bu. Ini ada bawangnya yang benar-benar kelihatan bawang putih. Ini kelihatan bawangnya. Kriuk-kriuk. Kacangnya juga renyah. Kacangnya renyah. Loh, inilah ciri khasnya ya, Delina. Gurih. Renyah. Gurih renyah. Sama ini piro? Segini harganya 17.500. Kalau dari sini? Ya. Kita kan biasanya juga seller juga. Oh, gitu. Oke. Itu yang kacang bawang. Bawang. Sejenis mana? Kamu mau coba ngarepan kok? Bumbu pecel. Bumbu pecel? Delina. Oh, Delina. Delina ini namanya siapa tuh? Delina yang bikin nih, yang bikin. Jeneng anake ponan. Jenenge awake dhewe. Oh, jeneng awake dhewe. Delina kuwi Delina jenenge ponane dhewe, Lur. Aku ora ngerti opo? Yang punya dong. Malah yang punya langsung Delina. Yang bikin yang punya. Ini ownernya kita siang ini. Ya. Sekarang Mbak Maria sendiri bikin ini tuh butuh waktu berapa lama tadi? Kalau kita sih bikin sehari bisa. Pesan besok diambil. Besok diambil. Pesan pagi-pagi, sore nanti siang atau gimana diambil. Nah, ongkirnya piye? Ongkir tergantung customer. Customer ya? Iya. Itu beda ya, Pak ya. Beda. Oh, nanti kan customer ada yang permintaan lewat apa? Pesawat, lewat travel, lewat kereta kan banyak. Oh, dan itu sudah pernah dilakukan. Sekali pesan berapa? Bok bisa gitu atau berapa kilo? Ya terserah aja mau berapa kita pun dilayani. Kita nggak men-target berapa kilo. Oh tergantung. Terserah. Berapa suatu hari dilayani. Kita juga bisa melayani ya kurang lebih 20-30 kilo bisa. Bisa. Luar biasa pecel ini. Wah ini kita kumpulan yang mana? Besok. Buat presenternya Kabul TV oleh-oleh. Oke Lur, jadi harapannya Mbak Maria sekali lagi kepada Kabul TV sini harapannya yang supaya ini apa namanya orang tidak menyangka ini apa buatan dari mana gitu. Harapannya jenengan apa? Ini kan soalnya kan asli tadi kan original. Ini juga original. Harapannya terhadap kuliner Bojonegoro gimana Mbak Maria? Sekali lagi. Ya, harapan kita sih semakin dikenal ya. Bukan hanya di Bojonegoro saja, tapi sampai ke luar pulau. Luar kota. Indonesia. Wong desa sing duwe iki. Tenan lho. Kue, aku nih sosin gue. Oke Lur, ini tadi bicara saya dan aku udah kayak kenang-kenangan aku mulai ya. Oke ya. Oke Lur, terima kasih tadi bincang-bincang saya khusus di Bumbu Pecel Delina, tepatnya di Jalan Kusnandar nomor 29 Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Kabul TV, Kabul Kajati.